Hai, selamat datang ke channel Cikgu Hidayah. Cuba teka topik apa kita akan belajar pada hari ini. Ya, kita akan belajar topik buruj. Di akhir pengajaran nanti, murid dapat menyatakan buruj ialah gugusan bintang yang membentuk corak tertentu dan juga mengenal pasti bentuk buruj seperti belantik, biduk, pari dan skorpio. Apakah itu buruj? Buruj adalah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Sebenarnya, terdapat banyak buruj di langit. Tetapi, Kesatuan Astronomi Antarabangsa secara rasmi menetapkan 88 buruj di langit pada waktu malam. Tahukah anda bahawa buruj kelihatan seperti bintang-bintang yang membentuk corak-corak yang menarik di langit pada waktu malam? Tetapi sebenarnya corak-corak ini hanya terbentuk apabila kita melihatnya dari bumi. Secara semula jadinya, corak tersebut tidak wujud di ruang angkasa. Cuba perhatikan langit pada waktu malam. Apakah corak yang kamu lihat? Sebenarnya terdapat 4 buruj yang mudah dilihat, iaitu buruj pari, skorpio, biduk dan belati. Buruj pari adalah buruj paling kecil dan senang dilihat serta dikenal pasti di hemisfera selatan. Buruj pari terdiri daripada gugusan 4 bintang. Ia berbentuk corak seperti layang-layang. Buruj Scorpio ialah gugusan bintang yang membentuk corak seperti seekor kalajengking. Buruj ini muncul di langit pada waktu malam di sebelah hemisfera selatan. Buruj belantik ialah salah satu buruj yang paling menonjol di langit pada waktu malam. Belantik membentuk corak seperti seorang pemburu yang memakai tali pinggang dan tergantung sebilah pedang. Buruj belantik muncul di langit pada waktu malam di antara hemisfera utara dan selatan. Buruj biduk ialah gugusan 7 bintang. Buruj ini membentuk corak seperti gayung atau senduk dengan tangkainya. Biduk muncul di langit pada waktu malam di sebelah hemisfera utara. Tahukah anda buruj biduk sebenarnya merupakan sebahagian daripada buruj yang lebih besar, iaitu Ursa Major yang bercorak seperti seekor beruang besar? Masa untuk kuis. Apakah yang dimaksudkan dengan buruj? Buruj apakah yang menyerupai bentuk pemburu dengan pedang? Buruj apakah yang mempunyai 4 gugusan bintang? Apakah yang ditunjukkan pada gambar di sebelah? Apakah yang ditunjukkan pada gambar di sebelah? Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.